Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan mereview mesin genset susah hidup. Ini dikarenakan coknya nggak ada, guys ya. Coknya sih ada, tapi untuk narik coknya itu nggak ada, jadi dia susah hidup. Kalau mesin seperti ini, jenis GX ini, kalau nggak dicok, dia nggak mau hidup. Kecuali mesin Honda ya, kalau mesin Honda ada kecualinya. Ini yang tidak ada, guys. Tapi karena itu barangnya langka, jadi nggak ada. Kalau beli tarikan coknya aja, jadi terpaksa kita ganti karburator, jadi lebih mudah nantinya kalau kita pakai karburator baru. Oke, kita bongkar bagian karburatornya, kan kita ganti yang baru. Mudah-mudahan selesai secepatnya. Setelah kita lepaskan, kita akan pasang karburator yang barunya. Ini karburator barunya kita pasang. Untuk pengait gasnya kita pasang juga, dan pernya. Setelah itu bisa kita masukkan. Kalau sudah masuk, untuk per gasnya kita dorong ke dalam dan kita ganti saringan hawanya, karena saringan udaranya, karena orangnya minta pakai saringan. Udaranya ini pasang yang baru, jadi kita ganti yang baru. Mudah-mudahan nanti hidupnya normal dan tidak ada masalah lagi. Oke, kita pasang bautnya. Ada dua buah baut untuk pengikat karburator, dan kita kencangkan sampai benar-benar kencang biar tidak jadi masalah. Kalau semuanya sudah kencang dan nggak ada yang ketinggalan, oke. Saringan udara kita pasang. Untuk saringan udara ini bautnya ada 4 buah baut ya. Harus dikencangkan semua, nanti takutnya melepas pada saat mesin masih hidup dan masuk ke dalam bagian mesin, jadi akan merusak kondisi mesinnya nantinya. Dan kita kencangkan semua baut-bautnya. Setelah semuanya kencang, kita tutup pengaman
darahnya biar tidak kemasukan udara kotor ya. Oke, setelah pasang semua kita bisa tes hidupkan. Sekarang kita tarik joknya dan tinggal kita tarik engkolnya. Dan oke, kita siap tarik engkol. Nah, oke, mesin sudah hidup, jok kita balikkan normal dan mesin sudah hidup, tambahkan sedikit gas biar lebih mantap, tidak korek. Oke, mesin sudah bagus, masalahnya sudah tidak ada lagi. Jadi permasalahan mesin sudah selesai. Dan ini permasalahan yang aslinya, coknya ini ya. Oke, thank you, terima kasih. Cukup sekian. Mesin sudah benar. Thank you. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.